Halo bosku semuanya, jumpa lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita udah lama banget gak ngebahas tentang konten bacot santai lagi kita ya bosku ya. Yang dimana kita bakalan coba ngebahas tentang big update apa aja yang bakalan ditambahkan, atau ada info-info menarik tentang updatean selanjutnya. Tapi di sini aku belum bisa mastiin ya, ini update-nya itu besok kah atau lusa kah, atau betul-betul big update ya, atau kayak update besar-besaran, major update di bulan Agustus. Yang anehnya itu bulan Agustus kenapa infonya sudah bocor sekarang, sudah ada videonya sekarang, kita juga nggak tahu bosku. Nah, kita bakalan coba ngebahas itu semua ya. Ini tentang live after bakalan menjadi sebuah pulau-pulau, atau kayak balik ke masa pertama kali cuy. Seingatku live after ini udah beberapa kali mengalami big update ya. Kalau yang di season 1 atau bisa dibilang season yang pertama itu masih pisah-pisah juga pulaunya, masih belum ada open worldnya bosku ya, masih kayak di segi-segi pakai helikopter gitu. Terus ada big update yang merupakan kayak updatean besar-besaran, semua map jadi satu, kita nggak perlu pindah-pindah tiap map, bisa di jalan aja gitu kan, mulai adanya infrastruktur. Dan sekarang update besar-besarannya itu kita bakalan coba mulai kayak berpisah antar lautan cuy. Jadi di sini big update-nya itu kayak tentang ini ya, menggunakan kapal-kapal, mapnya tuh berubah seperti kayak era bajak laut cok, kondisi mapnya tuh jadi kayak bajak laut gitu. Kalau kalian belum lihat videonya, kita lihat sama-sama bosku ya. Aku udah download beberapa informasi tentang updatean ini atau big update ini. Kita bakalan coba cek sama-sama. Udah aku preparein, udah aku searching-searching bosku ya. Kita bakalan coba aja langsung ke videonya cuy. Oke cuy, kita udah tiba di Bilibili, yang dimana ini merupakan website semacam YouTube dari Chinese. Nah, kebetulan ini aku dapat video trailernya. Ini sebenarnya udah lama ya, cuman baru kita bahas kali ini. Ini merupakan trailer di saat major update besok besar-besaran bosku ya. Kita bakalan coba nonton sama-sama lah. Ini pulaunya pada terpisah ini bosku. Kita bakalan coba tonton ya. Pulaunya pisah tuh. Nah, oke, ini kayak flashback-flashback gitu cu. The second outbreak kemarin. Ini the second outbreak kemarin ya. Ini pertama kali. Ini mulai kebuka map Levin ini setauku. Seasonnya itu season 3 Revenant, season 4. Ini di second outbreak ya, eventnya itu Revenant ya, season 4 itu kalau nggak salah Revenant. Nah, ini bosku baru ya, kalian bisa lihat bosku ya, mereka pindah pulau cuy. Anjay, Aurora nggak tuh. Ini map baru, atau bisa dibilang kayak rombakan baru ya. Mereka kayak pulaunya tuh udah pisah bosku. Kalian bisa lihat bosku ya, pulaunya pada misah semua. Ini merupakan big update nanti yang bakalan kita masukin. Nggak tahu kapan update-nya, apakah besok, apakah lusa, ataukah bulan Agustus. Katanya major update ya, cuman kita nggak tahu kapan itu datangnya bosku. Kita coba lanjutin lagi dan bentar lagi kelar nih videonya. Anjay, habis. Dan itu dari segi trailer bosku ya. Kalau misalkan dari segi gameplay map baru itu kayak map dari live after kita yang biasanya itu berubah total bosku. Kalau misalkan live after itu kan logo mapnya kayak gini kan ya, ada kayak gini kan ya, tuh ada kayak gini kan. Kalau misalkan besok big update itu kondisi mapnya kayak map bajak laut gitu bosku. Kita bakalan coba cek sama-sama ya. Ini aku ada dapat dari Facebook nih, kira-kira tampilannya kayak gini sih. Sebenarnya di YouTube Katia juga ada, di YouTube-nya Mimi Wang bisa dibilang bosku ya. Di YouTube-nya Mimi Wang ada bosku. Udah lama malahan, udah ada seminggu kali ya. Nah, ini Agustus ya. Wah, lama banget sih ini. Ini lama banget bosku big update-nya. Cuman kenapa bisa bocor sampai sekarang? Itu permasalahannya bosku ya.
ini juga map baru gitu yang terdiri kayak pulau-pulau, atau mengambil konsep kayak Project Atlas kali ya. Kan NetEase kan membuat game yang namanya Project Atlas kayak bertema lautan gitu. Apakah Love After terinspirasi dari sana? Kita juga nggak tahu bosku ya. Kalau misalkan previewnya tuh kayak gini nih, kita coba cek sama-sama lah. Yang dari Mimi Wang aja, atau dari sini bosku? Dari sini ada juga nih, lebih fresh ya. Nggak pakai background juga ini ya, tapi pakai suara Google. Kita bakalan coba ya, lihat ya. Nih, kalau dari segi map nih kayak event-event yang sekarang ini kan, kayak yang The Second Outbreak atau yang baru-baru ini di map Miskatoon kayak gitu cuy. Nah ini mapnya ya, kayak pulau bajak laut gitu. Wah ini updatean baju sekarang itu. Di server Chinese ini cuy. Kita bakalan coba percepat aja kali ya. Nah ini. Let's go to entry to. Nih ini kayak pergi ke map map khusus. Tuh mapnya lihat. Kalian bosku, ini mapnya bosku. Kayak map bajak laut kan ya. Ini kayak di Pulau Santopani nih. Tapi info mapnya nggak ada gitu. Oke. Cek lagi. Nuh, lihat, kalian lihat tuh mapnya tuh. Tuh, ini kayak boss map itu sih. Ini kayak boss map yang ada di ini, event sekarang gitu loh bosku. Kayak di event ini nih, kayak ada di event ini. Nih, kayak ada di event Miskatoon ini bosku ya. Nih, darkness, kayak ada event darkness gitu. Ada map khusus. Apakah big update besok kayak gini? Atau ini semacam event sampingan kayak darkness ini bosku? Nah, ini sih yang masih menjadi pertanyaan dalam kepala aku bosku ya. Itu tuh, kira-kira kayak gitu bosku. Kita coba lihat lagi lah, ya. Ini kita coba skip aja, panjang. Waduh, pakai kendaraan biar bisa dijalan di laut, cok. Nggak ada kapal kayak yang di Santopani ya. Waduh, ini kalau free player gimana ya? Dapat motor free kah? Biar bisa jalan di laut kah? Ini pakai mobil, anjay. Pay to win sekali. Kita nggak ada, cok. Nah, ini mapnya ya. Yang ngelawan bos ini kayak misi-misi di itu darkness atau tuh kayak gini ya mapnya ya, tiap hari ada terus katanya nih. Waduh, kok kamu gitu? Kok kamu paituin banget netis? Ini ya konsultan ini bosku. Kalau bisa lihat di sini ya, mana ya? Perasaan dia ngebos deh. Boss. Nih dia ngebos ya. Dia kayak bosnya tuh bos laut apa? Here is the word, boss. Tuh. Bosnya ini sih bos garden sih. Udah kayak gini doang, tiap hari katanya ini. Waduh, atau yang dari ini, dari Mimi Wang. Kita bisa lihat ya. Nih, ini aku bilang bosku. Ini aku bilang tuh ya, nah ini kan, sama kan. Sama kan ya. Nih tes versi nih, kita coba lihat aja. Sama juga kah perjalanan? Ya sama bosku. Apakah motor nih free? Dari netis kayaknya free sih, soalnya ini kan akun beta test ini. Dari netisnya, server Chinese ini akun beta test. Apakah dapat motor gratis gitu? Kita bisa lihat dari sini, ini sama nih perjalanannya nih. Ini sama bosku. Wih gila besar banget musiknya. Ini sama ya, kalian bisa lihat nih sama aja kayak tadi juga, lawan bos juga. Nah ini dia jalan di map baru nih. Kita bisa lihat sama-sama bosku ya. Ntar nih kita kecilin aja. Nih map baru nih, anjay. Cakep cuy. Map barunya ya. Apakah ini map event atau memang big update-nya ini? Wah, gokil. Gokil cuy, kita coba tengok lagi yang lain. Tar, salah. Kita bakalan coba ke sini. Ini kondisi lautnya ya, kayak tercemar es gitu. Ini map baru nih. Bosku. Kita lihat. Map baru. Nenek baru ya, anjay. Apakah di sini nanti ada gerbang RB baru kah atau weekly baru kah? Ini pohon bagus sih. Ini pohonnya bagus bosku. Ini pohonnya bagus ya. Apakah ada lagi yang lain? Oh dia jalan-jalan di map cuy. Kita lihat juga kah? Sebenarnya sih kalian bisa nonton langsung bosku ya di Cat Eyes. Ini udah lumayan lama sih. Aku baru react sekarang ya. Baru lihat aku ini perdana ini bosku. Cuman ini kabarnya udah terlampau bocor parah sih. Sekarang aja masih bulan Juli, cok. Sedangkan ini katanya big update bulan Agustus. Gokil.
Oke cuy, kebetulan gue lagi ngedit video tentang big update ini dan menemukan sebuah video yang dimana developer memberikan kapal gratis ke semua player kah? Apa gimana kah? Nah ini nih, aku nggak tahu nih, karena sesuai dari server Chinese-nya katanya the server test mengirimkan beberapa kapal, atau di server percobaan developer mengirimkan kapal ya. Kapalnya tuh lumayan cukup besar cu, dan durasinya 2 menit, kita bakalan coba tonton lah. Ini kebetulan banget nih, aku lagi ngedit, tiba-tiba ada yang ngirim video ini, jadi kita bakalan coba tonton deh. Let's go, kita bakalan coba tonton ya. The test server sent a ship. Baru lihat aku cok. Let's see how it is. Warna emas cok, latarnya boleh lah. Kapal if free kah? Wah gila, saking besarnya nggak bisa ditampilin di situ cok. Gedenya. Oh ini baru bisa dipasang di sini nih. Tuh. Buset. Kemana nih masangnya dia? Kemana dia masangnya itu? Kalau agak buram sorry ya cuy. Ini udah HD kan ya? Ini udah kali quality paling gede ini. Buset, developer ngasih kapal cuy. Anjay. Gokil sih. Gratis gak ini? Sepertinya gratis ya untuk melewatin lautan-lautan di big update nanti. Should be able to accommodate. Banyak langsung yang punya kapal tuh. There are two salvage tables. Oke, ada semua sih. Wah. Apa ini? The official server. Penyimpanan. Wow. Oh wow, ada penyimpanan, cuk. Apakah kita bakalan menetap di kapal ini gitu? Bahkan ada penyimpanannya gitu. Buset. Ada kapal, cok. Dikasih kapal gratis ya. Operation is not bad. Oke. Not surprisingly, the official server is sent to this ship. Oh. To salvage garbage from the sea. Oke, kita bisa petualangan gitu di laut ya. Oke. Berarti cuy, kalau kita udah lihat gambar ini, kemungkinan besar big update-nya berarti memang betulan tentang lautan bosku. Jadi kayak pulaunya itu terpisah-pisah. Berarti opini gua waktu yang video tadi sebelum rekaman ini bisa dipatahkan bosku ya. Kan aku tadi mikirnya itu kayak kemungkinan update tentang lautan ini semacam Darkness atau The Second Outbreak atau yang Levin at Dusk. Aku pikir yang kayak begitu cuy. Ternyata betulan big update yang season 5 bosku ya. Jadi bisa disimpulkan season 1 itu yang biasa, season 2 open world, season 3 infrastruktur, season 4 revenant, season 5 ini ya, season 5 lautan ini cuy. Gimana menurut kalian nih bosku ya? Oke bosku, gimana menurut kalian tentang big update yang barusan kita bahas? Apakah ini betulan big update yang bakalan datang di bulan Agustus atau cuman updatean semacam sejenis Darkness ini bosku ya? Gimana nih menurut kalian nih? Kan sebelum ada Darkness, kalau nggak salah itu event yang selain di Second Outbreak yang ada di Levin City itu yang kita pakai-pakai tank. Nah itu, atau sejenis yang ada di Pulau Monswem ya, yang kayak ada apa gravitasi-gravitasi nol itu cuy. Gimana menurut kalian? Apakah event ini itu big update-nya setara dengan ini? Atau memang big update yang sama kayak open world yang Levin City itu bosku ya. Oke lah bosku semua, mungkin kira sampai di sini terlebih dahulu video kita kali ini. Gimana menurut kalian tentang bacot santai kita kali ini? Apakah menarik atau tidak? Apakah menurut kalian itu betulan big update atau major update di bulan Agustus besok? Ya itu silahkan kalian komentar sendiri lah bosku ya. Sekedar promosi ya, aku butuh kuhep cu, gak ada kuhep ya, cah udah pensi. Oke lah bosku, mungkin sekira sampai di sini dulu. Gimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video gue kali ini, kalian bisa tinggalkan like. Jika nggak suka, silahkan dislike bosku ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Buset, ada yang kebalik mobilnya, cok.